Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ganesha Plan. Nah, sahabat-sahabat, saya lagi ada di ini kebun pembibitannya punyanya Om Hamid ya, Hamid Bibit di Temanggung. Ya. Tuh, di Alnusa Temanggung ya. Alnusa Regional Temanggung. Nah, kita nanti akan lihat ada bibit alpukat jenis apa aja di sini. Oke, ikuti terus channel Ganesha Plan. Salam satu hobi pecinta buah Nusantara. Nah, ini ada tunggul-tunggul dongkelan alpukat ya. Lihat teman-teman, besar-besar. Ini mungkin diameternya ada 20-an senti ya. Yaitu. Ini calon di TW-TW. Nah, ini yang satu udah di TW, teman-teman. Lihat ya. TW jenisnya nanti kita tanyakan. Oke. Ini berapa nah? Udah di TW ya. Tuh. Ini jengko. Lihat bonggolnya besar-besar ya. Dongkelan. Nah, ini udah di TW ini semua teman-teman. Jenisnya ini Anjana. Anjana. Nah, ini apa ini? Ini juga Anjana ya. Anjana. Kita lihat. Mantul-mantul ya. Ini roro teman-teman. Lihat roro. Ini berbatang dua. Satu, dua. Nah, ini sudah TW-an semua ya. Ini sudah TW. Itu sama ini. Dan sudah subur, sudah tinggi. Wah, ini roro ya. Tingginya mungkin hampir 2 meteran ya. Satu meter, 2 meteran lah. Kalau dari bawah polybag-nya. Nah, ini juga besar lagi nih teman-teman. Ini ada 30-an cm diameternya. Lihat. Sudah di TW, dongkelan juga. Aman ya. Enggak. Tuh. Roro ini ya, rata-rata jenisnya Roro Subaka. Lihat tuh. Nah, itu juga TW-an semua. Ini juga sama. Ini roro juga, teman-teman. Jenisnya. Ya. Hamid Bibit Temanggung. Nah, ini yang monster-monsternya ini, teman-teman. Besar-besar tewinan. Kira-kira
rasa ya. Oh, oh. 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 Oh,